bakat sangat berterima kasih kepada Bapak Jokowi, terus kepada kepala desa yang termasuk pemerintahan yang di bawah gitu Pak. Karena untuk saya ini sangat berharga, mungkin lebih bermanfaat gitu Pak. Lebih meyakinkan gitu Pak. Lebih meyakinkan, sementara untuk petani sendiri lebih tentram, aman gitu untuk mengelolanya gitu Pak. Untuk Bapak Jokowi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan legalitas ini ya. Untuk pengelolaan insya Allah saya akan manfaatkan dan saya akan kelola dengan sebaik-baiknya. Deddy Kusnadi, Bogor, LMDH Puncak Lestari. Turyono, Ciamis, LMDH Garuda Nusantara. Devi Cahayati, Cianjur, LMDH Wana Lestari Poklan. Wawan Hermawan, Garut KTH Relawan Dapur Arem. Wajo Indramayu KT Tani Jaya 4. Nu Bandung LMDH Alam Endah. Asep Wahyono Bandung Barat LMDH Teguh Pamirta. Asep Saifuddin Majalengka LMDH Nilam Jaya. Asep Suryana Pangandaran KTH Rimba Nusantara. Mulani Sukabumi LMDH Mitra Mukti. Nama saya Yaya dari Kabupaten Bandung. Pak Yaya dari Kabupaten Bandung. Oke. Kecamatan Paseh. Kecamatan Paseh. Paseh. Yeah. Desa Loa. Desa Loa. Sebelah mana itu ya? Loa yang dari Majalaya ke selatan. Dari Majalaya ke selatan, terus ke atas. Dari Majalaya ke selatan, terus ke atas. Cipaku ke atas. Oh ya. Yeah. Terus setelah ke atas ke bawah lagi. Iya. Yeah. Enggak. Ke atas. Oh ya. Oke. Ya oke, terus. Saya tani kopi. Kopi. Iya. Jadi ini Bapak ada berapa hektar? 1 hektar. 1 hektar pas ya. Iya. Ditanami kopi. Iya. Di antara kopi ada pohon apa? Pohon pisang, Pak. Pisang. Iya. Ada kayu putih. Ada kayu putih juga. Alpukat. Alpukat juga. Jengkol ada. Jengkol. Iya, nangka ada. Nangka ada. Iya. Ya, berarti komplit gitu ya. Terus kopinya itu 1 hektar itu bisa mendapatkan kali panen berapa kilo? 1 kali panen mendapatkan 6 ton. Oh, gede banget. 1 hektar sekali panen dapat 6 ton. Ini apa? Arabica atau Robusta? Arabica. Arabica. Terus 6 ton kalau dijual berapa rupiah? 7.000-8.000. Berarti berapa itu? Berapa juta itu dapatnya? Berapa? 40 jutaan. 40 jutaan. Itu berarti setahun sekali, Pak. Setahun sekali 40 juta. Setahun sekali 40 juta berarti dibagi 12 sebulan kira-kira 3,5 juta. Itu buat pemupukan. Belum, ini bersih enggak tadi? Kotor. Oh kotor, saya pikir bersih. Kotor, oke berarti masih dikurangi biaya berapa itu? Biaya berapa? Setengahnya. Oh berarti masih ada 20 juta. Oke. Terus sebelumnya, tanah sebelumnya ini statusnya apa sebelum diberi ini? Itu tanah sebelumnya tanaman tembakau, Pak. Tembakau? Iya. Terus? Iya, sudah tembakau, udah paling-paling 1 tahun buat tanaman jagung, kacang. Tembakau tapi yang nanam juga Pak Yaya? Iya. Ya kenapa sekarang pindah kopi? Iya, kopi itu ringan, Pak. Ringan? Iya, nggak rumit. Gak rumit. Kalau tembakau itu harus diiris dulu. Malam gak tidur. Kalau malam, iya. Kalau kopi, tidur. Tidur.